aku punya beberapa produk from Teh. Hey everyone, welcome to JDJ channel. Jadi, kali ini aku mau bikin the tutorial, of course. Terus, maaf banget outfitnya masih kayak gini, hijabnya masih kayak gini, karena aku bikin dua video di satu hari dan aku masih ganti baju. Seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnail, aku bakalan bikin battle brand adik kakak dan juga review, tapi nggak uji ketahanan karena aku nggak mau makan-makan di sini. Jadi yang mau aku reviewin di sini adalah lip tint, of course, salah satu produk yang amat sangat aku cintai, yaitu lip tint. Dan yang bikin gembiranya adalah ini produk lokal, produk adik kakak lokal, dan juga harganya murce, of course murce, karena aku sangat-sangat mencintai produk Indonesia. Jadi aku excited banget sebenarnya bikin video ini. Tadinya aku cuma pengen bikin satu nih, si adiknya doang. Enggak lama si kakaknya mengeluarkan juga. So if you want to know how good quality of this product, don't skip this video. And now let's jump. Let's jump to the review. Pasti kalian udah tahu apa yang mau aku review. Ada si Emina, Emina Magic Potion Lip Tint, sama Wardah. Ya, dia si Wardah. Wardah Everyday Cheek and Lip Tint. Jadi katanya kalau misalkan mau ngebattlein itu warnanya harus sama katanya. Jadi aku beli yang warnanya hampir mirip. Yang si Emina ini aku beli yang warna smitten, dan si Wardah aku beli yang warna berry. My berry. Kalau kalian tahu si Wardah sama si Emina ini kan adik kakak ya. Kayaknya kalau misalkan si Emina ini, dia itu strategi pemasarannya emang buat teenager. Karena dari packagingnya, terus itu warnanya warna-warni gitu, lucu-lucu, pink-pink, kayak gitu. Dan aku suka banget sama packagingnya. Aku punya beberapa produknya karena itu lucu-lucu banget. Padahal aku nggak tahu itu bagus apa enggak, cuma aku beli aja gitu karena ya lucu. Terus kalau si Wardah ini, aku nggak nyangka dia bakalan ngeluarin lip tint dan packagingnya secure-secure ini. Nah, langsung aja kita bahas satu per satu sesuai dengan apa yang aku rasakan, karena ini honest review dan aku reviewnya satu-satu karena ini emang aku belinya pakai duit sendiri, gak ada yang sponsoring soal itu. Nih, dia tuh ada tulisannya, terus ada dot-dot-dot-dot pinknya. Nah, setiap kardusnya itu melambangkan warnanya. Ini ada ingredients-nya di sini, kecil-kecil. Terus dan mereka sama 5,5 mili. Dalamnya kayak gini. Ini tuh kelihatannya kayak merah banget, tapi sebenarnya warna pink gitu. Terus atasnya ada lambang Emina-nya tuh, love gitu kan. Terus bawahnya ada nama shade-nya juga. Nah, kelihatan si Emina ini tuh wadahnya itu transparan gitu. Jadi kita bisa lihat nih, dia udah habis apa belum. Kita bisa lihat sisa berapa sih produknya itu, sisa semana, ya kan. Lanjut ke si Wardah. Nah, packagingnya tuh kayak gini. Ada bacaannya Everyday Cheek and Lip Tint. Terus ada nama shade-nya juga, My Berry. Nah, di sini ada claim-claimnya. Terus dia sama kayak yang aku tadi bilang, sama-sama 5,5 mili. Oh. Nih aku bacain claimnya ya. Dia itu moisturizing plus nourishing, plus pigmented and natural finish, dan yummy fruity aroma. Dalamnya kayak gini. Dia nggak transparan, nggak kayak si Emina tadi. Kalau si Emina kan transparan, ada bacaan Be Happy Every Day. Terus langsung kita lanjut ke aplikatornya. Nih, dia tuh sama nih ya, packagingnya tuh ya. Nih, dia sama ya tingginya, adik kakak. Dan dia
dua-duanya ini punya 3 shade kalau nggak salah, yang merah banget, yang pink sama yang orange gitu. Nah, ini gue beli yang tengah-tengah. Langsung kita buka aplikatornya aja. Ini yang si Wardah, kayak begini aplikatornya. Lucu gak sih, kecil-kecil gitu. Kita langsung kita swatch aja ya warnanya. Kalau si Emina, mari kita buka. Sama aja. Dia tuh warnanya sama, cuma karena packagingnya aja mungkinnya yang beda, jadi kayak kelihatannya sekilas berbeda. Sebenarnya sama tuh, sama bener nggak bohong. Dia tuh beda tekstur. Kalau misalkan si Wardah ini, karena dia ada claim moisturizing and nourishing, jadi dia itu nggak bikin bibir kalian kering. Aku mau coba yang si Emina dulu. Kalian tahu sirup anak kecil gitu nggak? Sirup-sirup obat sirup yang anak kecil, dia tuh wanginya kayak gitu, terus rasanya juga sama. Karena ini berasa banget ya. Terus pas kalian olesin tuh ada sedikit dingin-dingin kayak cenut-cenut gitu di bibir. Aku nggak kayak beauty-beauty blogger lainnya yang bikin ombre dulu baru full lips, karena aku nggak bisa bikin ombre lips. Bibir kalian tuh kayak disetrum-setrum. Terus dia strong banget, wanginya tuh strong, bener-bener strong. Terus kita lanjut pakai yang si Wardah ini. Coba-coba. Dia punya aroma yang kayak permen karet gitu, tapi nggak nyengat kayak si Emina tadi, nggak strong, jadi nggak mengganggu. Terus karena dia ada claim yang moisturizing dan nourishing-nya itu, dia nggak bikin bibir kalian kering. Terus pas kalian baru pakai tuh ada shiny-shiny-nya gitu. Cantik banget ya warnanya ya. Ini lip tint tapi kayak lip balm gitu, jadi kelihatannya. Terus dia tuh teksturnya agak sedikit kayak gel, nggak kayak lip tint yang bener-bener water base gitu. Kalau si Emina ini lebih cair dari si Wardah, aku lebih suka yang Wardah. Buat harganya, kalau si Wardah Everyday Cheek and Lip Tint ini, dia cuma 35.000. Itu yang aku beli. Kalau di website resminya aku nggak tahu berapa. Si Emina Magic Potion ini dia 38.000. Gitu aja review dari aku. Semoga kalian suka. Dan ini semua Hannes review menurut aku. Thank you guys for watching. Thumbs up if you like this video. Comment down below and don't forget to subscribe. See you on my next video.